Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta satwa. Ketemu lagi sama saya Mas Ian. Nah, ini saya bawa pisang. Ini video spesial banget. Kenapa? Karena di sini ada Icis lagi, ada Icis dan JJ lagi. Makanya saya bawa pisang ya. Ini untuk kasih makan ke mereka. Tuh, saya berdiri di sini, dia udah pada teriak-teriak. Icis, JJ. Yuk kita lihat yuk, Icis dan JJ. Nah, saya sedikit cerita ya. Kenapa Icis dan JJ itu ada di sini lagi? Halo, Icis, JJ. Tuh lihat-lihat mereka udah pada nggak bisa dia. Hei, JJ sayang. Icis sayang, JJ. Nah, ini JJ. Icis. Lihat si Icis. Nih, Mam. Buka sendiri, coba bisa enggak bukanya? JJ, Mam. Bisa bukanya enggak? Ya diambil Icis. Nih JJ nih, ini buat JJ. Ini buang dulu, nih buat JJ. JJ. Shh. Ini Mam. Hei sayang, ini. Nih. Dibukain. Dia manja. Kalau JJ agak sedikit manja nih. Ini dibukain. Tuh, kan dia. Aduh. Nah, jadi kenapa Icis bisa dibawa lagi ke sini sama Mbak Wulan? Mbak Wulannya itu mau ada acara pernikahan. Jadi Mbak Wulan itu mau nikah, teman-teman. Nah, makanya Icis dan JJ itu dibawa ke sini lagi. Untuk diamankan dulu di sini. Kalau di sana takutnya juga terganggu. Banyak orang ya kan, kalau lagi ada acara nikahan tuh pasti ngumpul semua saudara. Takutnya yang keganggu nantinya Icis dan JJ-nya. Namanya orang banyak kan kita nggak bisa mantau ya. Gitu, nggak bisa sepenuhnya tuh dipantau. Nah, Icis dibawa ke sini lagi. Alhamdulillah mereka tuh masih pada kenal sama saya. Icis good. Sayang tuh, Icis masih kenal. Jadi mereka tuh nggak kaget dan cepat adaptasi di sini. Ini luar biasa. Aduh, kandangnya tuh diberantakin guys sama Icis sama JJ. Mungkin mereka pada main lari-larian dan lihat aja tangkringannya tuh pada dijebol-jebolin sama dia. Ampun deh. Nih saya mau coba benerin ke dalam untuk tangkringannya, semoga aja itu kuat kepasang ya, karena kasihan kalau nggak ada untuk buat tidurnya dia, papannya itu untuk tidurnya dia ya kan. Kalau sampai nggak kepasang itu kasihan, dia tidur tuh malam-malam nggak ada untuk tidurnya buat duduk gitu loh. Kalau untuk tidur di bawah kan itu dingin, itu besi kandangnya. Oke, kita pakein papannya nanti ya. Saya masangnya juga gak bisa sambil direkam. Agak susah karena sendirian ini teman-teman. Intinya Icis kabarnya baik. Ya nih Icis nih. Icis kabarnya baik di sini tuh. Icis sayang. Icis kabarnya baik. Ya. JJ pun juga sama, ya kabarnya baik teman-teman. Mereka di sini juga kayaknya tuh senang gitu. Nanti kemungkinan juga kalau misalnya sumbangan Mbak Wulan udah selesai acaranya, bisa juga Icis dan JJ itu dibawa lagi. Gak apa-apa, kalau Mbak Wulan kan memang dia sayang banget ya sama Icis dan JJ. Liatin si Icis malahan kayak gini posenya. Dia masih ngempeng aja teman-teman. Dari semenjak saya ngerawat dia masih kecil,
dia tuh masih kebiasaan ngempeng. Kamu udah gede, jangan ngempeng terus. Ih, jelek banget ngempeng kayak gitu. Hei, kamu udah gede sih, masa masih ngempeng? Ya, payah lu. Iya, kacau banget sih Cis dah. Masih ngempeng aja kerjaannya. Tuh, lihat sih Cis. Masa ngempeng gini? Cis! Cis! Tuh, aku megang-megang. Dia baik-baik aja, fan-fan aja. Ini si JJ gak usah diem nih, lagi putar-putar aja nih. JJ! JJ, sayang. Sini. Sini. JJ. Sini. JJ mau minum. Mau minum. Nih, minum. JJ, minum. Ijis minum. Oke, good. Mau lagi pisangnya? Ntar dulu ya. Kupas dulu. Karena di sini dia gak bisa diem, jadi di sini tuh cepet lapar. Je, makan. Ijis, Ijis nih, Ijis, Ijis sini. Ijis sini. Sabar, dikupas dulu. Sabar. Ini ya, sabar. Nah, kan. Lihat mereka. Langsung makan. Wah, makannya lahap banget langsung. Ya oke teman-teman, ini saya mau masang dulu papannya. Nanti kalau udah selesai masang papannya, bakal saya kasih unjuk lagi ke teman-teman semua ya. Soalnya perlu masuk ke dalam untuk masangnya, biar papannya tuh gak gampang jatuh-jatuh lagi. Ya semoga aja Ijis dan JJ saya masuk ke dalam, dia aman-aman aja, gak bandel dan gak galakin saya ya. Soalnya JJ itu katanya udah birahi banget dan emosinya itu tuh labil gitu loh. Jadi ya bisa suatu saat itu ngegigit saya juga. Tuh. Oke, kita masuk ke dalam kandangnya. Oke, teman-teman semua. Nah, ini baru kelar banget masang papannya tuh dia. Itu papan untuk tidurnya mereka tuh. Si Cici sama si JJ nih. Dia nih. Ini si Bawel nih. Ini si Ijis si Bawel nih. Ijis, kamu mainin apa? Hei, itu mainin apa itu? Hey. Dapet aja dia yang aneh-aneh. Dan si JJ lagi di bawah. Lagi makanin pisang, no. Oke, tuh kan jadi ada tempat duduknya kan. Gitu loh. Nah, jadi aman buat mereka. Oke, jadi si Ici sama si JJ ada di sini lagi untuk ya bisa jadi untuk sementara waktu, dan bisa juga kalau Mbak Wulannya di sana belum siap tempatnya, bisa juga di sini agak lama teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena saya seneng, ini lagi kangen-kangenan sama mereka. Dia aus, air minumnya habis. Kalau saya isiin pasti buat mainan sama dia. Ditusuk-tusuk ya, akhirnya airnya keluar lagi. Cepet banget habis. Ampun, dimainin mulu sama dia nih. Dia kangen tuh sama saya tuh. Iya. Oh, lagi ngomong. Ngomong apa? Cis. Sini. Oh, ngajakin ngomong dia. Gimana kabar kamu di sana? Hey, Cis. Iya. JJ mana JJ? JJ sono mulu sih. Sini J. Tapi nyaut, diajakin ngomong tapi nyaut. Pertama Ijis ada di sini lagi.
Dan si Cis alhamdulillah di sini dia makannya banyak. JJ pun juga makannya udah mulai banyak. Nggak perlu adaptasi lama-lama. Mereka sudah terbiasa juga di sini. Udah kenal sama rumahnya nih, kandangnya ya. Bekas mereka juga kan. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah pelihara monyet ya kalau nggak siap untuk kedepannya gitu. Karena monyet itu ya kita harus benar-benar ngerawat dia ya, sampai nantinya dia tua, sampai dianya nantinya nggak ada lagi sama kita. Maksudnya dia, entah dia yang sakit duluan, dia yang mati, atau kita duluan, kan kita nggak tahu ya umur gitu. Tapi jangan sampai kita udah besarin dia terus kita lepas di alam liar, itu udah salah banget teman-teman. Dia nggak bakalan bisa survive di luar dan dia bakal kelaparan ya. Walaupun dia bisa nyari makan sendiri, tapi nggak, skillnya tuh nggak sejago dengan monyet yang ada di alam liar gitu. Jadi tetap kalau teman-teman pengen pelihara atau apa, itu dipikir baik-baik. Dan ini kayak contohnya kayak si JJ ya. JJ ini kan monyet laki-laki. Dia ini karakternya luar biasa. Karena dia udah abirahi, jadi juga ada dari keluarganya Mbak Wulan yang kegigit juga gitu. Kalau monyet laki-laki itu birahi ya bener-bener. Jadi emosionalnya itu juga terganggu ya. Gitu, kayak stres uring-uringan lah. Oke, ini kalau kayak Cicis nih kan, betina. Dia nggak terlalu ini banget sih. Ya ini, kerjaannya aja masih ngempong begini nih. Tuh, masih ngempong aja tuh. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton dan udah nungguin. Juga udah sering nanyain kabarnya Icis kayak gimana sama JJ ya. Nah ini kabarnya mereka berdua. Alhamdulillah sehat. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Ketemu lagi nanti ya di konten berikutnya. Kira-kira bikin konten apa lagi sama si Icis dan JJ. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.